Megawati Hangsri ditawarkan bermain di Liga Turki musim depan dengan gaji fantastis. Megawati dinilai sudah pantas main di Liga Voli Turki musim depan. Mantan pelatih tim nasional voli putri Indonesia, Rizko Herlambang, menilai pebola voli Indonesia Megawati Hangsri Pertiwi minimal bisa bermain selama 2 musim di Liga Voli Korea Selatan. Berharap karir pebola voli asal Jember tersebut bisa menembus Liga Voli Italia ataupun Liga Voli Turki ke depannya. Saya berharap mudah-mudahan Megawati ini bisa bermain 2 musim lah setidaknya di Liga Voli Korea. Setelah itu, dia bisa bermain di Liga Voli Italia ataupun Liga Voli Turki, kata Rizko. Hal tersebut tak dapat dilepaskan dari performa impresif Megawati Hangsri bersama dengan klubnya Dajeon Jungwangjang Respak. Megawati Hangsri yang tidak membutuhkan waktu lama beradaptasi di Korea Selatan mampu membawa Respak menempati peringkat keempat klasemen Liga Voli Putaran Kedua dengan perolehan 10 poin selisih 10 poin dari pemuncak klasemen Pink Spider. Kalau saya yakin dia Liga Korea bisa minimal bermain di sana selama 2 musim. Kita lihat klubnya sekarang juga memasuki 4 besar di Liga Voli Korea, ungkap Rizko. Rizko menilai, seandainya Megawati Hangsri bermain di Liga Voli Italia ataupun Liga Voli Turki, pebola voli berusia 25 tahun tersebut juga tidak akan lama beradaptasi di liga tersebut. Rizko mengungkapkan, dari segi defensif Megawati juga telah berkembang pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Megawati Hangsri bahkan dinilai sudah layak main di Liga Voli Putri Turki. Saya lihat dia sekarang lebih bagus terutama dari segi defensif. Kalau di sana atau Liga Italia atau Turki, musuhnya berpostur tinggi-tinggi. Sedangkan di Korea Selatan tidak terlalu tinggi, tapi saya lihat dia secara kualitas sudah pantas untuk bermain di Liga Voli Korea atau Liga Voli Turki. Saya yakin dia akan cepat beradaptasi sama seperti saat ini, kata Rizko. Bintang voli putri kebanggaan Indonesia Megawati Hangsri Pertiwi tak berhenti menjadi sorotan media Korea Selatan. Voli mania dalam negeri hingga Korea Selatan selalu antusias menyaksikan musim keduanya Megatron atau julukan Megawati di Liga Voli Korea. Megawati Hangsri benar-benar menjadi salah satu atlet yang namanya sangat populer di Korea Selatan berkat penampilan gemilangnya dengan Respak pada musim ini. Megawati berhasil menjadi pemain yang sangat penting untuk Respak pada gelaran Liga Voli Korea musim ini. Selain dengan performa impresifnya saat pertandingan, sifat Megawati Hangsri di luar pertandingan berhasil mencuri perhatian publik.